ini Steril Water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Kita ke sorotan lain, Saudara. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui komunitas Batak Marbisuk di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa siang. Ridwan Kamil mendapatkan dukungan dari komunitas Batak Marbisuk untuk memenangkan pemilihan gubernur Jakarta 2024 nanti. Pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama komunitas Batak Marbisuk dilakukan di gedung KNPI Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa siang. Ridwan Kamil juga diberikan kain ulos adat Batak sebagai simbol pemberian dukungan dari komunitas Batak Marbisuk kepada Ridwan Kamil dalam pertemuan ini. Ridwan Kamil juga berjanji akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga Jakarta apabila dirinya terpilih menjadi gubernur. Cagub Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun akan memperbaiki sejumlah saluran air di Jakarta jika ia terpilih sebagai gubernur Jakarta 2024-2029. Hal tersebut diungkapkannya saat mengunjungi warga di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat siang ini. Perbaikan saluran air sebagai upaya antisipasi persoalan banjir yang kerap menghantui Jakarta. Udah ya? Oke. Oke, bantuin ya.